Hai, halo semua. Selamat datang di Ratih Cahyo Channel. Kali ini saya akan tunjukkan cara membuat bros mawar kuncup. Dan ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Ini adalah pattern diagram dari mawar kuncup. Silakan di screenshot bila Anda memerlukan ya. Bunga mawar kuncup ini hanya memerlukan 2 row untuk pengerjaannya. Dan ini kita mulai saja dengan membuat 30 chain seperti ini dengan warna soft pink ya. Kemudian ikuti langkah-langkahnya seperti di pola tulisan yang sudah tertera di video ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Thank you.
Di akhir rajutan di row 2 ini, rapikan sisa benang, potong dengan korek api, dan inilah hasilnya sesuai dengan pola diagram yang sudah saya cantumkan di atasnya. Saatnya sekarang menjahit mutiara sintetis. Saya pilih warna pink, jahit dengan jarum tapestri seperti ini, gulung rajutan kita sehingga berbentuk seperti bunga mawar yang kuncup atau bunga mawar imut seperti ini. Rajut terus sehingga akan berbentuk seperti yang kita inginkan. Akan seperti ini hasilnya, dan kita perlu membuat sebanyak 3 buah bunga mawarnya. Kemudian sisihkan dulu ya. Ini saya sudah membuat satu. Lanjutkan lagi yang kedua, dan ini yang ketiga. Pola diagram daun sudah saya buat di sini, terdiri dari 2 row, dan kita mulai menggunakan benang warna hijau. Hijau yang saya pilih adalah hijau muda. Awalnya merajut dengan 13 buah chain. Nanti pola tulisannya juga sudah saya terangkan di bagian bawah video ini ya. Nah, akan seperti ini hasil daunnya. Kita juga perlu membuat 3 buah ya. Sekarang kita rangkai dengan jarum tapestri 3 buah daun yang sudah kita buat. Susun seperti yang terlihat di video ya. Daun rajutan sudah tersusun seperti ini. Sekarang jahit juga bunga mawarnya di atasnya. Susun 3 bagian seperti ini, jahit dengan jarum tapestri yang rapat. Untuk hiasan, saya akan percantik lagi dengan 30 cm rangkaian mutiara sintetis. Ini ukuran 2 mili ya. Kemudian kita gulung di jari kita sehingga berbentuk seperti ini. Dan jahit di bagian belakang dari bunga rose-nya.
ini mutiara yang sudah terpasang, jahit dengan jarum tapestri, dan sekarang saatnya kita pasang peniti brosnya. Boleh gunakan peniti yang lebih besar ya. Ini saya menggunakan yang kecil, jahit dengan memasukkan jarum di lubang dari penitinya. Ini tampak belakangnya, dan inilah hasilnya bros bunga mawar kuncup dengan mutiara sintetis sebagai pemanisnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa lagi di video mendatang. Bye bye.